Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ilmu Teori Mangga bersama saya Arif di sini. Ya, kali ini saya akan memberitahu sih bagaimana sih caranya cara mudah membackup data-data penting di smartphone kita dengan cepat dan mudah. Langsung saja, yang paling butuhkan bahan-bahannya sudah saya sediakan. Jika ingin mendownloadnya, linknya ada di kolom deskripsi. Pertama-tama kita install terlebih dahulu aplikasi layanan koneksi SnapPay-nya dan SnapPay-nya. Ini install seperti biasa. Selesai. Setelah itu kita install SnapPay-nya. Siapkan juga kabel USB. Ini. Usahakan kabel USB original. Selesai. Lalu kita pergi ke setelan. Kita cari nomor bentukan. Sini saya menggunakan handphone Xiaomi. Jadi kita tap sebanyak 8 atau 10 kali di versi MIUI-nya karena nomor bentukan itu sekarang Anda menjadi pengembang. Jika di HP-HP lain, dia nomor bentukan di tab sampai baca ada tulisan sekarang Anda menjadi pengembang. Kita kembali, lalu kita pilih opsi pengembang. Opsi pengembang, kita cari di sini aja opsi pengembang ya. Pengembang. Atau dia di setelan tambahan opsi pengembang, kita aktifkan debugging USB nya oke, sudah aktif. Lalu kita pindah ke komputernya, kita install aplikasi SnapPay nya pada PC nya install seperti biasa ya. SnapPay ini, yes. Install. Yuk kita launch SnapPay ya. Setelah muncul seperti ini, lalu kita colokan kabel USB dengan handphone tersebut. Dalam keadaan USB debugging sudah aktif, colokan. Lalu kita tunggu. Pilih ya. Kita bikin selalu izinkan, lalu klik OK ya. Oke. MTP. Ya. Ternyata kabel USB-nya sudah bisa ntar ya. Kita ganti kabel USB-nya. Pilih MTP, tunggu sampai connect ya. Seperti ini sudah connect ya. Terser ini pilih downlink, lalu kita sini bisa membackup apa saja, bisa aplikasi, kontak. Seperti ini jika aplikasi ingin di backup kita pilih dulu aplikasinya, misalnya Bimatri, lalu kita pilih ekspor, kita pilih lokasi yang ingin kita
pilih seperti di sini. Oke. Jika di sini muncul telah berhenti, batalkan saja. Lalu kita pilih ekspor kembali. Oke. Lalu kita lihat di sini sudah ada aplikasinya. Coba kita tes aplikasi yang lain seperti Pinjet Base. Lalu kita ekspor. Oke. Ya, sudah. Kontak seperti ini. Klik semua. Ekspor. Pilih Picard only this format will retain group information. Next. All contact. Next. Seperti ini. Kita pilih dictionary-nya lagi. Save. Sudah selesai. Pesan juga bisa. Music. Masih loading. Ya, musiknya juga bisa di backup. Foto juga. Di sini ada dua, di picture library dan my photo. Silakan backup video. Jadi dengan lebih mudah. Ya, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bisa kalian terapkan untuk proses install ulang handphone kalian. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Dan jangan lupa disebarluaskan video ini untuk wawasan dan menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.